Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Forgotten. Dan ya, saya punya satu problem di sini, yaitu mapnya bahasa Spanyol, teman-teman. Ini bahasa Spanyol semua, guys. Oke, kita langsung aja main ya. Waduh, bahasa Spanyol, man. Apakah ada versi bahasa Inggrisnya? Atau saya doang nih yang salah download? Oh, sorry, nge-lag. Saya mau kemana nih? Ke sini kah? Atau ke belakang? Kita ke sini aja, saya nggak tahu alurnya tadi disuruh kemana. Pergi ke hospital dan ya, jalannya ketutup. Kayaknya saya harus cari sesuatu deh untuk membuka jalannya. Oke. Halo, permisi. Oh, ada rumah di sini. Oh. Waduh, apa yang terjadi? Ada darah. Oke, ada sesuatu di sini. Ada makanan. Gak ada apa-apa lagi ya. Apinya keren juga nih. Oke, ada sesuatu di sini. Oh, ada tulisan. Kayaknya saya nggak usah baca ya. Yang tahu versi bahasa Inggrisnya mungkin bisa komen di bawah. Oh, kita pergi ke hospital kah sekarang? Oke, let's go. Apakah udah kebuka? Masih tertutup, teman-teman. Waduh, harus balik ke rumah gitu mungkin. Kita balik ke rumah ya. Oh, ketutup, nggak bisa. Terus kembali ke rumah yang di sini. Oke. Sabar, sebelum itu saya cek dulu di samping-samping sini masih ada jalan kah? Oh, masih ada jalan. Oke. Ini kemana? Mondre itu apa? Oke. Kita cek rumah-rumahnya kah? Ini nggak bisa kebuka, ini nggak bisa kebuka, ini nggak bisa kebuka. Ini saya bisa lewatin? Nggak, oh bisa. Oh nggak bisa. Saya mau kemana nih? Parking. Oh, ini ada rumah sakit. Saya harus ke rumah sakit kah masuk? Oh my god. Oh no. Akhirnya ada bahasa yang saya ngerti. Oh no. Wow. What, apa yang terjadi sini? Ini kamar satu. Apa ini, obat? Oh, apa yang terjadi di rumah sakit ini? Oke, kosong. Kita cek semua ya. Tutup ini, kosong. Kamar terakhir. Oh my god, apa yang terjadi di sini? Ada mayat juga di situ. Oke. Misi saya sebenarnya apa sih ini? Kita cek semua ruangan dulu. Di sini ada ruangan, di sini ada tangga. Kita kesini dulu, ada apa? Ada sesuatu. Diamond, oh kita bisa collect collectible. Oke lah kalau gitu, kita ke atas sini. Ada lubang. Oke, kiri ada sesuatu kah? Wow, roboh men. Ini tembus ke sini. Ya udah, kita ke sini aja dulu. Masuk please. Ada obat. Oke, obat-obatan aja. Ini bisa saya pakai? Gak bisa ya. Oh my god, banyak mayat men. Apa ini? Oh,
Okay. Saya lebih tertarik cari collectible-nya teman daripada lanjutin ininya, karena saya nggak paham ceritanya. Oke, kamar 16 juga ketutup nih, ada apa nih? Apa ini dalam? Oke, kamar 11. Terakhir. Wow. Oke, nggak ada apa-apa lagi ya. Ini tadi yang ketutup, berarti kita jalan ke sana. Oh, hampir aja saya jatuh. Oke, kita ke sini. Udah, ketutup. Terus kalau ketutup gini gimana? Gak ada jalan lagi dong. Lah lo. Gak ada jalan lagi. Mana nih? Di sini kah tadi ada jalan maybe? Oh, astaga, bisa naik ke sini. Oke. Ini tombol untuk apa? Oke, tapi saya harus naik. Gimana cara naik? Coba saya taruh ini kit. Oke, teman-teman, saya udah 20 menitan gak ada progres, saya cuma kumpulin ini-ini doang, obat-obatan. Jadi ya saya menyerah dan saya harus ngancurin satu blok. Seharusnya tadi ada satu blok kan ya, di sini saya hancurin, teman-teman, karena saya udah nggak bisa progres. Mungkin yang tahu progresnya bisa komen di bawah apa yang saya harus lakukan supaya bisa naik ke sini. Apakah ada sesuatu yang saya melewatkan? Tapi ya nggak apa-apa ya, saya udah capek, teman-teman, keliling-keliling nggak dapat apa-apa, nggak dapat item, nggak dapat tombol. Jadi ya kita curang dikit. Apakah ini benar saya harus ke sini? Oke, ada sesuatu di sini, ada ruangan. Ada kafetaria, ada ini juga, nggak tahu apa. Oh, itu kan ada kunci. Habitat nomor 6. Oke. Habitat 6. Nah, ini ada sesuatu, nggak ada. Kita dapat kunci habitat 6. Terus di sini ada apa? Oke, itu kunci semua. Berarti kita ke sini. Ini nggak ada apa-apa ya? Oke, nggak ada apa-apa di sini. Ini kemana? Oh, ini turun. Oh, kita bisa turun di sini. Oke, kita turun lagi. Kalau gitu kita pergi ke kamar nomor 6. Kamar nomor 6 itu di bawah ya harusnya. Harusnya. Oke, benar-benar kita ke bawah aja dulu kalau gitu. Oke. Kamar nomor 6. Kamar nomor 6 di sebelah sini kan, paling ujung. Ini 4, 5, 6 benar. Oke. Kamar nomor 6. Oke, kebuka. Ada apa di sini? Ruang kontrol. Ini apa? Bisa ke sini kah? Nggak bisa. Ini. Ada ginian. Oke. Kontrol, ruang kontrol itu di mana lagi? Ruang kontrol. Ini lagi. Ada ruang kontrol kah di sekitar sini? Halo, ruang kontrol. Ini. Oke. Oh. Gimana? Apa yang saya lakukan ini udah benar kah? Oke, saya nggak tahu. Ini gunanya apa? Oh, ini kebuka. Ini kebuka. Oke, ini kemana? Ada banyak chest ini. Kita cek semua. Apakah ada kunci atau item yang penting? Ada kunci. Kamar nomor 18. Oke. Oh, langsung ada di depan. Oke, kita masuk. Kamar nomor 18 ada apa ini? Ada mayat.
Ini seriusan, kamar kok luas banget ini. Panjang banget kamarnya. Oke, kita ikutin aja jalannya. Oke, permisi. Ini reservasi. Oke, gak ada apa-apa. Ini apa lagi? Kayaknya saya harus cek deh ya. Kita cek bagian atas aja terus pergi. Oh, ada kunci. Kita harus cek sebenarnya. Oke, ini yang gak penting taruh aja dulu di atas. Makanan juga gak penting. Kamar nomor 16 di bawah dong berarti. 19, 20, 21, 22. Ini kemana? Laboratorium. Ini ruang kontrol. Oh, saya bisa masuk pakai kunci yang tadi kah yang ini? Apakah bisa? Gak bisa. Itu gak bisa. Oh, saya harus turun berarti lagi. Jauh banget lagi turunnya. Oke, udah sampai di kamar 16. Ada apa di sini? Ada laboratorium di atas dan obat bunuh diri. Waduh. Oh, bukan, saya salah baca kayaknya. Nama obat. Kirain tadi tulisannya genosida. Jadi saya kira obat bunuh diri. Oke, kita naik lagi ya berarti ke laboratorium. Waduh. Oke, usah udah mulai lapar ya. Saya nggak merhatiin. Oke, ada apa di sini? Kosong. Oh, ada pintu. Pintunya ini kemana? Ke ruang kontrol. Oh, saya nggak tahu saya pencet apa nih. Apa yang terjadi? Ini kemana? What? Oh no, apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan ke rumah sakit ini? Wow, lari. No. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lari aja. Lari dari sini. Oh, akhirnya. What? Oh my god, chapter 2. Waduh. Mengerikan kali, waduh. Oke, kita udah masuk chapter 2 dan texture-nya belum terdownload. Tidak. Apakah ini cuman saya yang belum terdownload? Oke, sabar, ini ketutup. Ini gak bisa kesini ya? Oke, sabar. Saya bisa lompat. Lompatin. Kok nggak bisa? Oke, bisa. Oke, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Misi. Merah, kuning, hijau. Maksudnya gimana tuh merah, kuning, hijau? Oke. Merah, kuning, hijau. Aduh, ini ada puzzle-nya terus. Masalahnya saya nggak ngerti ini bahasanya. Oke lah. Ini ada yang kebuka. Gak ada yang kebuka ya. Kok nggak bisa kepencet? Oke. Ada yang kebuka. Oh, ini kebuka. Oke, ada apa di sini? Ada tombol. Oke. Ada, oh ini kebuka. Oke, ini jadi kebuka. Oke, kita progres. Ada sesuatu kata yang saya lihat. Oke, permisi. Oh my god,
Ada kepala jatuh. Salah deh. Oh. Merah. Ini hijau. Oke, ya. Error. Waduh. Kalau error gitu gimana dong? Oke, ada buku. Saya nggak perlu buku. Kayaknya saya perlunya baju. Kita pakai aja ini baju. Oke. Nggak dapat. Oh, ini ada sesuatu. Salah 108. Oke, ruangan 108 kebuka. Ini apa? I don't know ini apa. Kita pergi aja dulu ke ruangan 108. Di mana tuh? Ini dia, kebuka. Ini? Apa yang saya lakukan? I don't know. 107 ketutup. Saya balik lagi kah ke sini? Apakah ada yang kebuka? Yap, ada yang kebuka. Ini. Oke, ini juga kebuka. Kontrol ke atas. Halo. Oke. Apa yang ada di sini? Waduh, suara apa tuh? Oh no. Saya harus makan dulu kayaknya. Oke. Kita udah makan. Kita pergi ke sini. Oh, ketutup. Tapi ini kebuka. Oke, aman kan aman, gak ada yang ngejar. Suruh apa ini, woy? Oh, no. Oke, kita jalan aja ya. Saya gak peduli suara-suara itu. Apa yang terjadi sebenarnya di sini? Oke, itu ketutup. Oke. Saya udah main berapa menit ini? Kita jalan aja, jalan-jalan. FPS saya turun. Oke, kiri, kanan. Oke, aman. Kita lari ke sini. Kita lari ke kiri. Ada pintu, ada juga pintu lagi. Oh my god. Apa itu? Makhluk apa itu? Halo? Apakah kamu baik? Oh oh, kebuka. Kebuka guys. Kebuka guys, ini ketutup. Oh no. Oh no. Apakah dia makhluk baik? Semoga dia baik ya. Oke, oh dia pergi, dia pergi. Kita deketin kah? Halo. Oh dia hilang. Halo. Di sini ada jalan apa? Kita ke sini dulu. Ada ini. Itu gunanya buat apa? Halo, permisi. Saya mau kemana nih? Ini kebuka. Oke. Terus, terus, terus. Oke, kebuka lagi yang ini. Kita membuka satu demi satu pintu yang tertutup. Please, saya mau kabur dari tempat ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Waduh, jari saya udah kram lagi. Jari saya udah kram. Oke, oke. Oh my god. Pipanya bocor. Kita jalan aja di sini. Oke, lanjut, lanjut. Oke, nggak ada apa-apa di sini. Di CS ada sesuatu, ada buku yang saya tidak akan bisa baca. Jadi kita kesini aja dulu. Ini ketutup semua ya? Oke, ketutup karena nggak bisa, berarti kita harus ke ruangan sebelah dulu. Ini. Oke, saya mau kemana? Ke atas kah? Sepertinya ke atas. Oke, pencet ini.
Apa yang terjadi? Oh, ada air. Terus saya mau ngapain lagi? 22A4B maksudnya. 22A4B. Terus ngapain ini 22A4B? Turun lagi kah? Turun lagi. Apakah sudah terbuka? Oh. Apa itu? Apa? Oh my god. Monster apa ini? What? Lari lagi ke atas. Kabur ke atas. Kabur ke atas. Kabur ke atas. Kabur ke atas ini. Dia gak bisa naik kan? Oke, gak bisa naik. Yolo. What? Oke. Kita disuruh kabur ke sini ternyata. Oke, progres. Oke, lari aja, lari. Ini maksudnya apa, no? Gak tahu, gak peduli. Gak usah baca, saya gak melihat belakang juga. Oke, kirain. Sini kah? Oke, nice. Kebuka. Oke. Oh. Lah. What? Apa? Ini bapak kita katanya. Oh no. Oke. Waduh. Halo? Oh no. Kita kabur aja dari sini. Ruang emergency. Keluar. Kita berhasil kabur kah? Fin. Oh, udah selesai. Thank you. Oke. Oke, kreatornya Birodrix 88. Oke, udah ya. Oke teman-teman, jadi itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.